kamu teman-teman. Kali ini kita mau bikin topi seperti mahkota. Ini dia topinya. Ayo kita pakai. Nah, lucu kan? Nah, boneka Bizi juga pakai. Sekarang ini cara membuatnya teman-teman. Kita sediakan kertas karton, terus tuh kita lipat. Ayo sambil dicoba ya teman-teman di rumah. Setelah dilipat jadi dua, kita lipat lagi. Kita lipat ke atas lagi menjadi dua bagian, sebelah kanan dan kiri. Nah, setelah itu kita belah lagi menjadi dua, kita lipat menjadi dua lagi. Lipat lagi setengahnya untuk menguncinya. Tada, akhirnya jadi kan. Nah, untuk bisa kelihatan lebih cantik, mari kita warnain aja teman-teman. Nah, jadi sayapnya kita warnain merah aja biar kelihatan terang gitu teman-teman. Ini kita warnain sayap yang sebelah kanan dulu ya. Hampir selesai teman-teman. Nah, kita pindah lagi ya ke sayap sebelah kiri.
teman-teman. Nah, tinggal sedikit lagi. Nah, kelihatan kan? Untuk sayapnya kelihatan kan? Sudah warna merah ya teman-teman ya. Kemudian kita warnain kepalanya yang bentuk segitiga. Kita pakai warna hijau aja ya teman-teman. Berhubung kita pakai spidol pewarna, jadi agak susah ya teman-teman. Kelihatan kan sudah bentuknya kan topinya. Jadi bawahnya kita warnain juga ya teman-teman. Warnain biru aja. Tapi kok kelihatannya warna hijau juga ya teman-teman. Apa karena pengaruh kertasnya warna kuning? Mungkin bisa jadi nih teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting teman-teman bisa lihat, siapa tahu teman-teman mau mempraktekannya juga di rumah. Nah, gini ya teman-teman, contohnya. Ih, keren. Nah, ini ada dua teman-teman. Satunya warna merah yang nggak diwarnain. Dan satunya kita warnain teman-teman. Keren kan? Untuk teman-teman di rumah jangan lupa dicoba ya. Untuk membuat topi seperti